Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyebutkan, penanganan COVID-19 di Kota Batam sudah berjalan dengan baik. Ekonomi Batam juga berhasil tumbuh di atas capaian Provinsi Kepri dan nasional. Di hadapan anggota Komisi 8 DPR RI yang membidangi agama dan sosial, Kepala Badan Pengusahaan BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Batam berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan saat pemberian bantuan langsung tunai minyak goreng kepada masyarakat Selasa kemarin. Rudi menyebutkan penanganan COVID-19 yang baik tersebut berdampak dengan semakin turunnya kasus COVID. Selain itu, salah satu kebijakan yang tidak menutup semua sektor selama masa pandemi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rudi menyebutkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam sepanjang tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan. Capaian pertumbuhan ekonomi di angka 4,75%, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebanyak 3,69% dan Kepulauan Riau sebesar 3,43% pada tahun 2021 lalu. Bahkan Rudi menargetkan akhir tahun 2022, kasus COVID-19 di Kota Batam selesai, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka di atas 6%. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi di atas 6%, maka dirinya berharap masyarakat bisa mencari rezeki dengan lebih mudah lagi. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. COVID Kota Batam hari ini tinggal 8 orang. Itu yang terperiksa. Yang tidak, saya tidak tahu. Maka tanya pada diri kita masing-masing yang hadir ini, kira-kira ada gejala-gejala enggak? Gejalanya memang ringan, hanya batuk, demam, tapi tidak sampai mengganggu aktivitas kita. Kalau di antara Bapak itu ada demikian, lebih baik tinggalkan tempat, nanti khusus diberikan bantuan dari Pak Marwan dan seluruh tim Bapak-Ibu sekalian. Betul ya, Bapak-Ibu mungkin ada yang jualan yang sering kena usir sama petugas Satpol PP, betul? Minta maaf lahir dan batin bulan Ramadan. Maafin ya. Ini semua saya lakukan tidak lain demi kita semua dan hari ini kita menikmati hasilnya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah memberikan kebijakan yang saya ambil tepat, tidak keliru. Tepat itulah maka 4,75% pertumbuhan ekonomi kita rasakan hari ini. Rudi menyampaikan, dalam waktu dekat pembangunan Bandara Hang Nadim akan segera dimulai. Pembangunan bandara bertaraf internasional tersebut dipastikan tidak menggunakan APBD maupun APBN, tetapi murni dengan dana swasta. Dengan pembangunan bandara tersebut, Rudi berharap sektor pariwisata, baik itu wisatawan dari domestik maupun dari internasional, akan segera pulih. Rudi menyebutkan sebelum pandemi, kunjungan melalui bandara di kisaran 6 juta orang per tahun. Selama pandemi, kunjungan ke Batam hanya 2 hingga 3 ribu penumpang saja per hari. Namun saat ini kondisinya sudah mulai membaik seiring kebijakan pemerintah yang telah mempermudah syarat perjalanan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan bandara akan segera kita bangun tanpa pakai APBD, tanpa pakai APBN, tapi semuanya kita serang swasta. Yang kedua, kita membangun jalan karena saya ingin bandara selesai, nanti kedatangan orang baik lokal ataupun internasional bisa lebih tinggi dari sekarang ini. Bapak Ibu, Pak Marwan, sebelum COVID, kunjungan melalui bandara lebih kurang 6 juta sampai 6,1 juta. Semenjak COVID, per hari hanya tinggal 2-3 ribu. Tapi Alhamdulillah, semenjak dibukanya tanpa PCR, kunjungan orang ke Batam sudah 10 ribu ke atas per hari. Cuma ada satu kendala, Pak Marwan dan seluruh Komisi 8, saya minta dibantu juga salah satu. Orang enggan masuk Kota Batam, maksudnya dari luar negeri, hanya satu saja, semua sudah dibantu. PCR dari negara asal. PCR dari negara asal. Kemarin ada Pak Mendagri, ada Pak Teten, ada Menteri Pariwisata, Pak Menko sudah saya laporkan. Saya hanya minta satu, kalau wisata dibuka, maka hilangkanlah PCR dari negara asal. Kalaupun mau PCR, PCR di lokal. Kenapa? Kalau PCR di Singapura, Ibu Bapak sekalian, maaf, kita sudah murah sekali. Kita 300 sampai 450 ribu. Kalau dari Singapura itu 120 dolar. Artinya hampir 101.250.000. Itu yang selesainya satu hari. Yang ekspres,
itu lebih kurang 6 jam itu 180 dolar, hampir 2 juta. Maka orang Singapura enggak ke sini. Kalau enggak ke sini maka wisata kita belum hidup. Baru Batam sudah kita bangun begitu indah dengan waktu 4-5 tahun ini sudah berubah total. Tapi alhamdulillah orang tidak ke sini juga kecuali komisi 8 DPR RI dan DPR RI yang masuk Kota Batam. Tepuk tangan buat komisi 8 DPR RI. Meski demikian, meminta bantuan Komisi 8 DPR RI untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat di mana saat ini sektor wisata masih terkendala. Rudy meminta agar pemerintah memudahkan wisatawan asing yang mau masuk ke Batam tidak perlu mengikuti tes PCR di negara asalnya dan hanya dilakukan di Batam saja. Karena pelaksanaan PCR dari negara asal menyulitkan dan menambah biaya sehingga mereka masih enggan berkunjung ke Batam. Kepala BP Batam berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar bisa dibuka lebar untuk wisatawan mancanegara. Ekonomi Batam kembali melejit. Dari Batam, Diston Manurung, iNews memberitakan.